Oke, sebalik lagi sama gue Febrin Suri di Sarjana Musik Riak. Hari ini kita akan mereaction salah satu band, katanya dari Bang Dream juga teman-teman ini ya. Ini di request oleh teman kita dari Babanbo. Oke, halo kak, halo juga, request Gairo Aksia namanya. Oke, mereka ini salah satu band cowok dari Bang Dream kak. Oh, gue kira Bang Dream itu cuman ada cewek loh guys, ternyata ada cowok juga ya teman-teman ya. Ini udah gue buka teman-teman, bukan di YouTube ya. Dan seperti biasa Jepang-Jepang gini akan gue tipisin supaya tidak terkena blok guys. Dan ini judulnya adalah Gairo Aksia New Era and Freestyle. Jadi New Era lagunya pertama, lagu keduanya freestyle teman-teman ya, di Bushiroad Rock Festival 2023. Oh, baru berarti nih guys. Oke deh, ini tanpa berlama-lama lagi langsung aja coba kita reaction akan kayak gimana Gairo Aksia ini teman-teman ya. 3 2 1. Oh, depannya kayak Queen yang We Will Rock You guys. Wow, Bang Dream always band rock guys. Oh, nyanyinya. Ini bukan rap teman-teman, nyanyinya gimana ya? Kayak ngomong gitu guys nyanyinya. Wow. Asik. Oh, ini vibe-nya kayak apa ya? Kayak lebih liar gitu guys, lebih wild deh. Ini rocknya nih rada-rada nge-grunge gitu guys. Grunge tuh kayak Nirvana gitu. Untuk vokalnya ya, untuk musiknya enggak. Oh. Ini depannya kayak We Will Rock You-nya Queen. Oh. Wah unik, cukup unik ini guys. Musiknya malah ini kalau ditambah sama musik techno itu jadi kayak Linkin Park guys. Wow. Wow, oke. Bener ya, kayak Linkin Park ya. Tapi ini kayak Linkin Park yang nggak pakai DJ, guys. Wow. Ini mereka jangan bilang mereka ini villain ya, guys. Ini kalau di karakter di Bang Dream mereka ini orang baik atau orang jahat nih guys? Ah sih, mereka tetap konsisten dengan tema yang gitu ya. Wow, double pedal di sini. Ini ada rocknya ini ada metal-metalnya juga. Wow. Vibe-nya lebih liar. Lagu kedua freestyle. Wow, hardcore. Thank you.
Wow, gila bagus itu guys. Asik. Itu gitarisnya kayak bule guys mukanya. Oh, vokalnya, range vokalnya cukup tinggi. Wow, dominan gitar banget sih. Wow, nice. Ada semi-semi rapnya ya. Oke, dikasih kick. Wow. Bassnya juga gerak ya, walking bass. Solo gitarnya, gue pengen lihat nih. Wah, rapi mainnya guys. Anjir, gue liat gaya dia nih kayak Stevie guys, gayanya. Rambutnya, badannya kurus-kurus gitu ya. Wow, ada tappingnya. Wow, aransemennya, aduh. Oke, udah selesai Gyro Axia, teman-teman. Wah, ini permainannya, gue bahas dari musiknya dulu. Ini menurut gue musiknya ada rocknya, tapi itu bukan rock yang kayak Japanese rock gitu loh guys. Lebih ke apa ya? Ada metalnya, ada hardcore-nya. Dan juga aransemen yang mereka pakai di sini padet banget, teman-teman. Mereka tuh sering banget pakai kayak tuti-tuti gitu ya. Jadi tuti itu tuh bukan nama orang, teman-teman. Jadi tuti itu kayak mereka main melodi tapi secara bersamaan ya, nadanya sama, abis itu juga temponya sama. Itu mereka sering banget pakai itu, teman-teman, di aransemen mereka. Dan juga di sini yang unik adalah lagu-lagunya itu kayak ada semi-semi rap gitu ya pas di verse-nya guys ya. Habis itu di ref-nya biasa nyanyi kayak biasa. Ini karakter vokalnya juga range-nya juga tinggi, habis itu juga karakternya bukan yang serak banget tapi yang enggak halus banget juga, teman-teman ya. Lebih ke apa ya, kayak raw aja gitu guys suaranya ya. Jadi ini menurut gue nih salah satu band Bang Dream paling unik juga guys. Ini gue enggak tahu juga mereka berarti memerankan animenya masing-masing kan ya guys ya. Kalian yang paham coba boleh komen di bawah, teman-teman ya. Oke. Oke deh, thank you untuk requestannya dari Babanbo. Kita akhirnya nonton band baru lagi, teman-teman, Gyro Axia ya. Untuk kalian yang pengen request-request juga langsung aja di bawah. Dan untuk kalian pengen ngecek akses konten premium gue juga ada di bawah, teman-teman. Kira-kira gitu aja reaction video gue untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di Sarjana Musik Reaction selanjutnya. Bye-bye.